Sebuah truk tangki solar menabrak rumah toko dan sepeda motor serta mobil yang terparkir di Jember, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat sang sopir truk ini mengantuk. Inilah video amatir warga saat detik-detik setelah truk muatan BBM jenis solar menabrak bangunan toko kelontong, salon pangkas rambut, sepeda motor, dan mobil di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kecelakaan ini sempat membuat pemilik bangunan panik, termasuk sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Truk yang awalnya melaju kencang tiba-tiba oleng ke jalur kanan karena diduga sang sopir mengantuk. Langsung terus ya? Iya, dari titik pertama ke titik dua terus, sampai titik tiga, sampai titik terakhir. Ada berapa rumah yang kena itu? Kalau rumah dua dengan toko ya? Iya, toko dengan potong rambut. Potong rambut. Ada korban waktu itu? Enggak ada. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Tak ditemukan upaya pengereman oleh sopir truk saat kendaraan oleng ke kanan hingga tak terkendali. Sementara untuk korban jiwa nihil, hanya kerugian material yang menimpa kerusakan dua bangunan rumah dan satu unit mobil serta satu unit sepeda motor Yamaha Mio. Memang sopir dipastikan mengantuk. Untuk pengemudi kita pastikan memang dalam kondisi mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan tunggal saat ini ditangani unit Laka Lantas Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember. Jawa